Sirih merupakan salah satu tanaman herbal yang bermanfaat bagi manusia dalam mengatasi segala penyakit dan menjaga kesehatan. Sirih biasanya dimanfaatkan pada bagian daunnya sebagai obat-obatan. Daun sirih memiliki kandungan vitamin C, niacin, karoten, riboflavin, tanin, eugenol, saponin, dan berbagai jenis minyak esensial. Berikut adalah informasi lebih lengkapnya mengenai manfaat daun sirih. Simak penjelasannya berikut ini. 1. Mengurangi bau badan. Manfaat daun sirih yakni memiliki kandungan estradiol dan clavicula yang dapat mengontrol produksi hormone dan kelenjar keringat. Kandungan tersebut dapat mengurangi bau badan yang berlebih. Cara penggunaannya hanya dengan meminum air rebusan daun sirih secara rutin. 2. Mengobati sakit perut. Daun sirih juga dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi sakit perut karena daun sirih memiliki kandungan terpenoid dan clavicula. Cara untuk mengobati sakit perut tersebut dengan meminum air rebusan 3 kali sehari secara rutin. 3. Mengobati sembelit. Daun sirih dapat membersihkan radikal bebas dari dalam tubuh dan kemudian dapat mengembalikan tingkat pH. Hal ini dapat membantu untuk mengatasi sakit perut dan sembelit. Caranya mengobati sembelit dengan menghancurkan daun sirih ke dalam air, biarkan air daun sirih tersebut dan minum air daun sirih saat perut dalam keadaan kosong. 4. Menyembuhkan jerawat. Manfaat daun sirih dapat digunakan untuk menyembuhkan jerawat. Cara penggunaannya dengan menghancurkan daun sirih hingga halus, kemudian ambil airnya dan tempelkan kepada area kulit yang berjerawat. 5. Mengobati tumor. Daun sirih memiliki kandungan antioksidan, flavonoid dan terpenoid yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dapat mengobati tumor. Sistem kekebalan yang meningkat dapat menghancurkan zat karsinogenik atau tumor yang ada di dalam tubuh. 6. Menjaga kesehatan mata. Daun sirih juga dapat menjaga kesehatan mata karena daun sirih memiliki antibakteri dan antiinflamasi. Cara penggunaannya dengan merebus air daun sirih, kemudian gunakan air rebusan tersebut untuk mencuci mata. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman dan saudara kalian. Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih.